Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini saya akan menceritakan kisah jajan sembarangan. Sebelum itu, saya akan perkenalan dulu. Nama saya Keisha dari SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Ayo disimak baik-baik ya ceritanya. Saat itu Meli pulang sekolah. La 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 la, Meli pulang sekolah. La 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 la. Cucuk cucuk. Aduh, perut Meli lapar nih. Beli jajan ah. Pak, gorengannya dua ya. Dimakan gak ya? Tadi aku lihat banyak lalat yang hinggap di atasnya. Ya sudah deh, saya aku makan aja. Keesokan paginya, Meli, ayo nak bangun persiapan sekolah. Aduh, Meli sakit bu, sakit banget. Kamu habis makan apa kemarin? Beli jajan di luar gak? Iya bu, beli gorengan. Ya sudah, ayo pergi ke dokter. Sementara itu, ibu gurunya Meli menjelaskan bahwa hari ini Meli tidak masuk sekolah. Anak-anak, hari ini Meli sakit. Sakit karena hari ini Meli tidak masuk sekolah karena sakit perut. Lain kali kalian membeli jajan yang bersih ya. Nah teman-teman, masih ada nggak yang beli jajan di luar? Lain kali hati-hati ya kalau mau beli jajan. Kalian harus beli jajan yang bersih. Cukup sekian dari cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nurung Irian Bung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Dadah.